Dangdut Lesti Kejora dan suaminya Rizky Billar memang sedang menikmati masa-masa menjadi pengantin baru. Pasangan yang dipertemukan pada pertengahan tahun lalu ini akan segera menjadi sosok ayah dan ibu. Diketahui, saat ini Lesti Kejora sedang hamil anak pertama hasil pernikahan dengan Rizky Billar. Usia kehamilan Lesti Kejora bahkan sudah lebih dari 7 bulan. Biduan berusia 22 tahun itu diprediksi akan segera melahirkan pada Januari atau Februari tahun depan. Belum lahir anak pertama, baru-baru ini Billar dan Lesti membahas tentang rencana menambah momongan. Bahasan ini terjadi karena presenter Ayu Dewi menanyakan rencana keduanya. Namun bukannya menjawab, Lesti dan Billar justru menduga Ayu Dewi yang ingin menambah momongan. Ibu Ayu mau lagi, selidik Lesti Kejora yang langsung dibantah oleh ibu tiga anak itu. Sudah cukup-cukup tiga, Dedek mau berapa? Kata Ayu Dewi balik bertanya. Lesti tidak menjawab dengan angka, ia menyebut akan menuruti kemauan suaminya. Terserah kakak, kata Lesti. Namun demikian, Rizky Billar pun memberikan jawaban serupa. Tergantung istri sayalah, kan istri saya yang punya badan, balas Rizky Billar. Ayu Dewi tampak setuju dengan ucapan Rizky Billar, sebab wanitalah yang nantinya bertaruh nyawa saat sedang hamil. Gemar bercanda, Rizky Billar pun membalas kelakarnya Ayu Dewi. Ya makanya, tapi saya juga yang capek goyang, timpal Rizky Billar. Candaan itu lantas disahut oleh Lesti Kejora. Gak apa-apa Dedek yang menikmati, timpal sang biduan. Mendengar bercandaan pasangan suami istri itu, Ayu Dewi terlihat shock. Billar menanggapi ekspresi Ayu Dewi dengan gelagapan. Dia juga mencoba meluruskan ucapannya yang memiliki makna ambigu. Santai menanggapi, Ayu Dewi meminta Billar untuk tidak perlu panik. Sementara Lesti Kejora yang berhenti terlibat dalam percakapan hanya terbahak-bahak. Begitulah informasinya, jika ada kesalahan kami minta maaf.